Halo teman-teman, selamat datang di channel Raiza. Nah, di video kali ini kita bakalan jadi Gojek di GTA 5 lagi nih teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail itu, kita jadi Gojek menggunakan mobil Pajero Sport Cumi Darat ya teman-teman ya, anjay. Nah, di sini aku lagi di kos-kosanku seperti biasa teman-teman ya. Oke, di sini aku udah posisi ganti baju ya teman-teman, dan langsung aja kita keluar dari rumah ini. Sekarang kita bakalan ke depan, kita lihat mobilnya teman-temannya seperti apa nih teman-teman. Waduh, ini dia mobilnya teman-temannya. Ini adalah mobil Pajero Sport yang baru kalau nggak salah guys ya, modelnya yang Dakar nih kalau nggak salah ya teman-temannya. Nah, ini masih standaran dan kita belum ngubah warnanya teman-teman menjadi warna hijau seperti biasanya teman-teman. Nah, rencananya ini aku nanti bakalan ke bengkel terlebih dahulu sebelum aku menjadi seorang Gojek nih teman-teman. Entah Gojek entah Gokar lah guys ya, sama aja tuh teman-temannya. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like nya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita menuju ke bengkelnya guys ya. Oke, di sini keren banget guys. Ini mobilnya udah sedikit dimodif ya teman-teman ternyata. Wah, gila suaranya cuy. Lihat tuh suaranya guys ya. Keren banget guys. Udah style Cumi Darat ini teman-teman ya. Wih, gila keren banget guys ya suara tuh. Ih. Udah ada asap-asapnya gitu ya teman-teman ya. Tapi belum full modif nih. Nanti kita modif lagi dan kita bikin agak ceper teman-temannya, biar tidak apa, tidak limbung ya teman-teman, biar enak untuk ajak kita satset teman-temannya. Gile nih guys asapnya guys ya, knalpotnya itu ada di samping teman-teman. Oh ya, ini sesuai dengan requestan yang ada di komunitas dan juga requestan dari kalian yang kemarin setelah dari Alphard, setelah itu langsung ke Fortuner. Nah, sekarang aku bakalan ke Pajero Sport nih teman-temannya. Nah, selanjutnya kita Gojek pakai apa nih teman-teman? Apakah kita pakai Innova guys? Kita banyakin konten Gojek menggunakan mobil diesel kah atau gimana? Mana nih teman-teman? Kalian komen aja nantinya ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi Om Benny dan langsung aja kita masuk teman-temannya. Dan rencananya aku bakalan ganti warna sama ngapain ya? Upgrade mesin lah kali ya. Soalnya ini kita jadi Gojek pakai Pajero, kita harus totalitas sih teman. Wih, ini dia guys, mesin cumi-cumi daratnya guys ya. Buset, keren banget ya. Kita upgrade level 4. Velgnya ini nggak usah di upgrade teman-teman, karena ini velgnya udah bagus ya. Kita coba warnai. Tidak bisa. Kita coba ganti lampunya teman-teman. Oke, ini lampu depan itu aku nggak bakalan warna hijau lagi. Kita coba cari warna lain teman-teman. Wah, gak ada yang lain ya. Ya, warna putih aja teman-teman, biar nyilaukan orang lain aja ya. Kita juga pakai warna neon juga, neon bawah teman-teman. Seperti ini neon bawahnya. Kita ubah menjadi warna apa ya? Warna putih aja teman-teman, biar sesuai dengan warna lampu ya. Nah, ini bagian warna, kita pilih warna hijau teman-teman. Nah, seperti biasa aku bakalan menggunakan warna hijau stabilo kayak gini daripada yang hijau kayak gini guys. Sebenarnya ini bagusan yang warna ini teman-teman, karena warnanya itu nyatu dengan bajunya ya. Tapi aku pengen yang ini karena lebih cerah aja gitu guys, biar nampak kalau kita itu jadi seorang Gojek teman-teman. Kita upgrade armor, kita upgrade rim, kita upgrade klakson, kita upgrade transmisi. Untuk suspensi nanti aja di luar teman-teman, kita upgrade turbo juga. Setelah itu kita langsung keluar dari bengkel teman-teman. Nah, ini dia tampilan dari Pajero Sport Dakar kita teman-temannya, yang baru udah di upgrade nih teman. Widih, keren banget teman-teman, ini berkilau banget ya. Oke, sekarang kita bakalan ceperi terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita cepernya udah segini aja ya teman-teman. Kalau nanti diceper lagi malah kayak jadi agak nembus gitu ya teman-teman ya. Oke cuy, ini mantap sekali ya guys ya. Gile Pajeronya teman-teman, keren banget ya. Kita coba interior dalamnya teman-teman seperti ini guys ya. Ini kacanya kayak gini cuy, aku nggak tahu udah kenapa kacanya kayak rada-rada buram gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan nongki-nongki terlebih dahulu sambil kita nyari penumpang nih teman-temannya. Oh ya, di depan sini ada dealer teman-teman. Jadi kita bakalan nongki-nongki di sini aja ya. Nah, itu dia ada dealer. Kita nongki di sini dulu ya.
Semoga aja di daerah sini itu banyak teman-temannya penumpangnya. Akhirnya teman-teman kita sudah mendapatkan penumpang dan langsung aja kita jemput ya teman-teman. Itu lokasinya ternyata di sebelah sana ya. Oke, langsung aja kita ngebut ya. Let's go. Ini Pajero guys ya, orang kaya gabut cuy. Ini bensinnya untung solar teman-teman. Kalau bensin tadi aduh hancur lah teman-temannya. Pastinya kita bakalan boros banget cuy kalau kita pakai BBM-nya itu bensin teman-teman. Untung kita pakai solar nih ya, anjay, solar subsidi guys. Oke, mana nih penumpangnya? Bapak ini kah penumpangnya? Ayo Pak, let's go Pak, cepet Pak. Wih, kenapa loncat-loncat Pak? Ayo Pak. Ayo Pak, masuk Pak. Nah, masuk Pak. Ini Pajero Pak ya. Pokoknya udah ini masalah pembayaran bodo amat lah. Mau murah mau enggak, yang penting soal kenyamanan itu udah paling utama di Gojek kita nih teman-teman ya. Pokoknya udah paling aman lah, paling aman dan juga paling cepat dan tidak arogan ya pastinya. Kita nggak pakai suara tetot-tetot teman-teman ya. Oke, kita langsung cepet aja dan pastinya kita jangan sampai nabrak juga teman-teman. Karena kalau kita nabrak pasti penumpangnya ya marah lah teman-teman ya. Oke, ini penumpang kita lihat nih. Wih, bapak ini ya teman-temannya, anjay. Bapak mau ke mana, Pak? Wih, dia mau ke ini, guys. Ke apa namanya? Hangman Ave Penwood Hills, teman-temannya. Di tempat-tempat orang kaya gitu, teman-temannya. Di sini kita bakalan ngebut aja. Wih, 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 wih. Waduh, waduh. Waduh, panik, 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 panik. Panik aku, guys. Wih, dia mau jumpai teman-temannya, guys. Waduh, ini ada dua cewek, teman-teman. Wih, mantap kali kita mendapatkan 71.000 dan tipnya ini 20.000 ya, teman-temannya. Oke, lanjut. Kita sudah mendapatkan penumpang kedua kita. Itu ada di depan sini lokasinya. Langsung aja teman-teman kita jemput ya. Weh, kayaknya kita sama mbak-mbak ini ya. Dia punya mobil tapi kenapa dia pakai Gojek nih teman-teman? Atau dia nggak mau nyetir atau emang dia nggak pandai nyetir? Suaminya guys yang nyetir ya teman-temannya. Oke, kita lihat dulu dia tujuannya mau kemana. Oke, mau ke tengah kota. Dan sekarang kita bakalan puter balik aja karena itu lokasinya di belakang sini cuy, rute yang terbaik ya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat kedua teman-teman, yaitu di Rockport Hills teman-temannya. Nah, di sini apakah kita bakalan menuju ke Sandy Shore atau Paleto Bay teman-temannya, atau kita main-main di kota-kota aja teman-teman? Tapi aku coba nanti sekali aja ya teman-temannya, di kayak di Sandy Shore atau di mana gitu ya, kita coba teman-teman. Oke, kita udah sampai di lokasi yang kedua teman-temannya. Ini dia mau ke kota sini teman-teman. Mau ngapain dia ini tempatnya? Oh, dia mau ke medical center guys, di rumah sakit. Oke, kita mendapatkan 46.000 guys ya. Oke, nggak apa-apa sedikit karena emang rutinnya itu deket ya teman-teman. Sekarang kita bakalan menuju ke penumpang ketiga. Wih, ada Lamborghini guys. Waduh, siapa nih yang jadi penumpang kita teman-teman? Oh, mbak ini. Tetot. Ternyata kita punya tetot guys. Nggak sadar aku dari tadi ya teman-temannya. Oke, sekarang dia menuju kemana? Waduh, tempatnya bolak-balik aja guys, kita di situ guys ya. Seharusnya pakai motor aja udah cukup ini sih. Soalnya jaraknya deket-deket guys. Tapi nggak apa-apa lah, daripada dia nanti kehujanan kepanasan, kita utamakan kenyamanan penumpang teman-temannya. Mana nih? Oke, ini dia. Wah, itu temennya guys ya. Temennya lagi teleponan. Oke, kita mendapatkan 33.000 ya. Aduh, di atas sana lagi. Cemana ini guys? Kita naik lagi lah ya. Let's go. Kita menuju ke penumpang keempat kita nih teman-temannya. Gacor banget guys, Gojek pakai Pajero tuh gacor banget ya teman-temannya. Tak kenapa bagus-bagus cuy penumpangnya, nggak ada yang bermasalah dari tadi ya. Dan ini penumpangnya rata-rata cewek guys. Dan ini ternyata bapak-bapak ya yang sekarang. Kanan dikit Pak, aduh turunan itu kleset pula nanti bapak ya. Sekarang kita kemana? Ke kota lagi teman-temannya. Ini muter sana muter sini, nggak capek-capek guys ya. Ini kayak apa, jadi tukang paket aku guys ya. Berada di satu wilayah doang ya, untuk nganter-nganter teman-teman. Dan kenapa ini penumpang gak ada yang tujuannya yang ke lain gitu guys. Nanti kita kalau dapet penumpang yang kayak gini lagi, kita coba pindah tempat ya. Bosen cuy, masa di sini-sini doang ya. 187 guys ya. Pajero emang mantap sekali sih guys untuk jadi Gojek ya, atau lagi untuk menjadi balapan teman-teman. Wih, 48.000 guys, ini lumayan ya, lumayan mahal teman-teman. Penumpangnya sekarang ada di sini. Kita lihat guys, ini sekarang dia mau kemana ya. Udah sampai dia naik lagi nih teman-teman.
Aduh, terobos aja lah. Ini mobilnya tinggi kok. Oke, kita udah sampai mana nih? Woi, kita dapat penumpang cewek, teman-teman. Let's go, kita lihat ya. Sini, Mbak. Mbak, cepet ya, Mbak. Cepet jalannya. Waduh, siapa nih, teman-teman? Widih, cantik banget, guys. Dia pakai pakaian yang kayak gitu. Aduh, dampak setengah, guys ya. Wih, apa tuh yang besar, teman-teman? Waduh, besar kepalanya, guys. Kayaknya kita bakalan ke tempat baru, teman-teman. Wih, tinggal lurus doang, guys ya. Oke, let's go, meluncur, Mbak. Jangan lupa di rating bintang 5-nya ya. Biar aku semakin kaya, Mbak. Biar bisa aku nanti pakai Lamborghini, pakai mobil-mobil sport, Mbak ya. Doain aku ya, Mbak, bisa upgrade mobil ya, menjadi yang lebih bagus untuk mendapatkan kenyamanan penumpang ya, Mbak ya. Aduh, nyenggol. Nyenggol teman-temannya. Aduh, nyenggol kita, guys. Tapi nggak licet sih. Aman, aman, aman. Nyenggolnya nyenggol halus kok, guys. Oke, kita sampai, teman-teman. Oke, dia mau ke apa nih? Ke kos-kosan sini, teman-temannya. Waduh, ini bahaya kali nih, Mbak-mbak ini, guys ya. Oke, Mbak, udah sampai, Mbak. Wih, 46.000. Dikit banget ya. Nah, bener, guys. Dia mau ke kos-kosan itu, guys. Waduh, patut dicurigai nih, teman-teman. Bener sih. Waduh. Pemain kah itu dia? Awesome, woi. Waduh, siapa nih, guys? Om Botak ini kah kayaknya? Siapa nih penumpang kita, guys? Oke, ternyata bener, guys. Om Botak ini ya. Dan sekarang, anjay. Deket banget, guys. Cuman beda 1, 2, 3, 3 simpang doang, guys ya. Manja banget bapak ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita layani dengan setulus hati, teman-temannya. Kalau dia bandel, kita keplak pala ya, guys. Oke, kita sudah sampai, teman-teman. Wih, ini jalannya gimana ya? Wih, gila. Di lobi hotel dia, teman-teman. Kaya juga bapak ini ya, teman. 22.000, guys. Tipnya murah banget ya, 5.000 ya. Dan beruntungnya kali ini aku nggak ini, guys ya, nggak ada penumpang yang aneh-aneh gitu, gak ada yang gembel, gak ada apa gitu, guys ya. Oke, satu penumpang lagi, kita bakalan pindah tempat ya, teman-teman. Kita coba cari di tempat yang lain ya. Mana nih? Ini penumpangnya mana ya? Wih, kita ambil penumpang. Aduh, baru dibilang, guys, ini tampilannya udah kayak bapak-bapak gembel ya. Oke, tampilannya wah keren nih. Keren sih, keren, keren, keren. Aduh, sekarang dia pengen ke tempat orang kaya lagi ya, teman-teman ya. Di situ-situ doang, guys. Aduh, kalau gitu kita bakalan pindah ya, teman-teman ya. Nanti kita coba untuk malam hari sebentar. Sekalian, wah, gila. Aduh, guys. Kita tiba-tiba loncat, teman-teman. Aku juga nggak sadar kalau di situ ada tanjakan ya. Terpaksa lurus, nggak bisa belok ya. Nanti ya bakalan aku totalin untuk pendapatan kita menjadi Gojek hari ini, teman-temannya. Oke, kita udah sampai di lokasinya, teman-teman. Ini dia. Waduh, dia mau ke lobby hotel lagi, teman-teman. Ke apartemen ya. Waduh, di sana, teman-temannya. Oke lah, aku tutup dulu aplikasinya. Dan sekarang kita bakalan pindah tempat ke arah sini aja, teman-temannya. Rencananya sih aku mau di dekat rumah Trevor ini ya. Nah, kita sekarang ke situ aja, teman. Kita coba ya. Kita coba malam hari juga di situ, teman-teman. Kita coba keberuntungan di situ apakah banyak penumpang yang bakalan naik juga, teman-teman, seperti yang ada di kota ini, guys. Om nggak mau Gojek kah? Hah, nggak mau Gojek kah? Gratis nih, gratis. Tapi nanti aku turunin di laut ya. Haha, kita kabur, guys. Oke, teman-teman, kita ternyata sudah mendapatkan penumpang. Dan sekarang kita udah berada di Sandy Shores. Wih, gila, nih lampunya mantep banget, guys. Ini warna putih, guys ya. Wih, terang banget, cuy, lampunya. Oh, itu ternyata ada, guys, bapak ini, guys ya. Nah, ini, aduh, guys, ini, aduh, aku curiga, guys, ini adalah bapak-bapak gembel, guys. Aduh, guys, tolong. Please, 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 tolong, guys. Aku takut, guys. Waduh, dia nggak pakai baju lagi. Nggak pakai baju lagi dia, teman-teman. Dia mau kemana lagi? Waduh, dia mau ke kota ya, guys. Ya, ternyata ya tidak bisa, teman-temannya. Dan ternyata sama aja, mau di kota, mau di sini, itu tujuannya sama, teman-temannya. Tujuannya itu random dan lebih banyak itu di kota, guys ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bakalan anteri dulu ya. Ini bapak-bapak gembel lah, teman-teman. Dan kita sekarang menikmati untuk malam hari ya. Wih, ini mantap sekali, guys ya, di dalam Pajero-nya. Itu keren, guys, untuk malam hari ya. Kacanya itu nggak mengembun kayak di siang hari tadi ya. Nah, kenapa kayak gitu, teman-teman? Kalau pas di siang hari ya, pas di malam hari ini cocok banget, cuy.
cerah pula tuh ya kacanya. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk top speednya teman-temannya di dalam tol ini teman-teman. Let's go. Pak pegangan Pak. Kalau nggak pakai baju lagi, punya lah AC yang paling tinggi mau Pak, biar kau menggigil di dalam sini ya. Oke, sekarang kita bakalan tes top speednya teman-temannya. Ini kita dapat berapa untuk cumi-cumi darat kita guys. Dan sekarang untuk asapnya itu nggak terlalu nampak kali guys, kalau misal dalam keadaan full ngebut ya. Biasanya pas di awal-awal doang ya, kayak digas kayak gitu baru keluar dia asapnya teman-teman. Kalau lagi ngebut kayak gini ya keluarnya nggak banyak teman-teman. Atau emang nggak nampak sih, lagi nggak nampak ini guys, lagi malam hari ya teman-temannya. Lagi juga pagi kok ini guys. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di kota dan ini udah pagi hari teman-temannya. Tuh asapnya tuh guys banyak sekali ya pas kita gas ya, kelewatan teman-temannya. Waduh bapak ini guys ya udah nggak pakai baju ke kota pula. Gembel. Wah gila sih bapak ini guys. Ongkosnya aja 103.000 teman-temannya. Tipnya aja 41.000 ya. Wah terima kasih bapak. Oke kita dapat lagi penumpang ya. Kita asapi dulu guys dia. Oh ya pak, itu lupa pak kopinya ya. Ini pak aku tambahin kopi lagi nih. Tuh kopi pak ya. Kita asapi dulu guys. Kita tambah kopi ya. Kopi dari asap diesel guys. Oke, sekarang kita dapat penumpang ke selanjutnya lagi. Entah berapa ini guys, aku nggak tahu. Udah, iya ada kucing teman-teman. Eh pak, naik pak, cepet pak ya. Udah jorok banget guys mobil aku guys ya. Oke, sekarang kemana itu guys? Oke, jaraknya itu lumayan dekat teman-teman. Let's go, kita menuju ke sana aja ya. Ini mobilku jorok sekali teman-teman ya. Mana nih? Kemana dia? Oh, kemari guys ke bank terbesar di dunia guys ya anjay. Kita udah sampai. Wih, dapat 36.000 guys, lumayan ya. Aku pengen nyuci mobil dulu ya teman-teman. Tapi sekalian kita bawa guys, kita bawa penumpangnya guys. Seperti apa teman-temannya? Kita bawa penumpangnya sekalian kita cuci mobil teman-teman ya. Dia juga pengen dimandiin kurasa ya. Aduh, bapak-bapak ini guys ya agak sedikit rawan teman-temannya. Kalau sama bapak-bapak yang nggak pakai baju atau anjir nih jalannya slow banget guys. Woi cepet lah, aduh kocak. Wih banyak gaya sumpah nih orang guys. Gue kasih pelajaran sumpah nih guys ya. Waduh kita kasih pelajaran aja nih guys. Tata ya. Kita cuci dulu guys kendaraan kita teman-teman. Di mana ya tempatnya ya? Di sini ya. Kita cari dulu guys tempat cuci mobilnya guys ya. Oke teman-teman ini dia sepertinya ya. Bisa nggak ya? Bisa guys. Oke, kita cuci dulu guys mobil kita ya teman-temannya sampai bersih ya. Kita ajak dulu penumpangnya guys. Ini udah cuci juga guys ya penumpangnya, seru banget guys. Oke, kita cuci dulu guys mobil Pajero Sport Dakar kita teman-teman. Wih, gila dicuci dulu guys biar bersih ya teman-teman. Wah, gila kilatnya mobilku. Wih, keren banget guys mobilnya. Kilat apa mobil kita, teman-teman? Widih, udah seperti baru, guys. Ada penumpangnya juga, teman-teman. Ya, baret-baret halusnya masih ada, teman-teman. Itu dia, baret-baret halusnya masih ada ya. Ini terakhir kita gojek nih juga satu jalan sama rumah kita. Dan ini bakalan aku kasih pelajaran orang yang terakhir ini guys. Ini terlihat songong banget guys ya dari cara jalan dia. Dia seperti kayak raja gitu teman-teman. Oke kita udah mulai mau sampai teman-teman. Wah dia hampir aja nyenggol lagi ya. Sorry pak, aku asepi dulu ya pak. Kita asepi dulu guys. Minggir. Oke ini dia. Udah sampai di Fashion Fanwood. Wow, dia ternyata suka fashion teman-teman. Terus gayanya selangit ya teman-temannya. Anjir. Weh, wah sumpah nggak dikasih tip kita teman-teman. Bener kan guys? Apa aku bilang dia banyak gaya kan? Kita ajak berantem aja dulu yuk. Kita ajak berantem. Banyak gaya jalannya, banyak gaya. Dari gitu nggak dapet tip pula kita guys. Weh, 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 weh. Duit mana tip? Aku udah nyuci motor, udah cuci mobil tadi ya. Tip dulu woy. Kayak gitu. Mati kok kan. Ya haha gosong. Oke teman-teman ya, akhirnya kita udah sampai juga untuk Gojek hari ini.
Dan nanti aku bakalan totalin semua dari hasil pendapatanku hari ini, temen-temen ya. Oke, sekarang kita bakalan pulang terlebih dahulu dan aku bakalan nyari kos-kosanku dulu, temen-temen ya. Di sini aku bingung, guys, kos-kosanku itu lokasinya ada di mana ya? Kadang-kadang lupa, guys, lokasinya di mana ya. Oke dia, ini dia guys ya, kita udah sampai di kos-kosan kita. Yang mana nih rumahnya? Oh, yang ini guys ya. Oke, kita parkirin dulu temen-temennya. Oke, akhirnya udah sampai juga di rumah kita temen-temennya. Ada seperti inilah guys ya, untuk kita jadi Gojek menggunakan mobil Pajero Sport kita nih temen-temennya. Sesuai dengan requestan kalian temen-temen, dan kalian bisa request lagi untuk kita jadi Gojek, kita menggunakan mobil apa lagi temen-temen. Atau kita bakalan menjadi seorang pemadam kebakaran, ataupun kita menjadi seorang masinis kereta api, ataupun kita jadi bakalan jadi supir bus antar kota temen-temennya. Oke, jadi videonya sampai segini aja. Dan untuk pendapatan kali ini, kita totalnya mendapatkan segini teman-teman ya. Anjay, itu lumayan banget teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi videonya sampai segini aja. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya lagi teman-teman.